Halo, di video kali ini aku mau buat tutorial tas manik. Bentuk bulat seperti ini lucu banget kan? Untuk bahan-bahannya nanti aku akan simpan link produknya di deskripsi. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya ini aku pakai manik kotak 10 mm, senar size 25, ring buka tutup, ring persegi panjang, dan tali rantai. Ini akan digunakan untuk bagian depan. Sekarang bikin untuk bagian belakang. Bikin nih lingkaran dulu yang ini. Ini senar yang aku gunakan, sekalian panjang aja segini. Tapi aku lupa ngukur ini berapa meter. Lanjut masukkan 6 manik ke senar. Senar kanan aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar kiri dimasukkan. Nah, kayak gini kan, terus ditarik aja. Lanjut sekarang lingkaran yang kedua. 5 manik di kanan. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar kiri masukkan. Dan tarik. Lanjut nih, senar kiri masukkan ke manik ini. Next, 4 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kiri masukkan ke manik ini. Empat manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Nah, senar satunya dimasukkan. Terus ditarik kayak gini. Lanjut nih, senar kiri masukkan ke manik ini. Lanjut 4 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Nih, senar satunya dimasukkan. Dan tarik kayak gini. Lanjut senar kiri masukkan ke manik ini. Empat manik di senar kanan. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Senar satunya dimasukkan. Terus tarik kayak gini. Senar kiri masukkan ke manik ini. Lanjutin ke satunya lagi. Tiga manik di senar kanan. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat, sisain dikit. Nah, senar kiri dimasukkan. Terus ditarik. Sekarang kita lanjut ke lingkaran yang ketiga. Senar kiri ini masukkan ke manik di sampingnya. Lanjut 4 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat, sisain dikit gini. Nah, senar satunya dimasukkan dan tarik. Senar kanannya masukkan ke manik ini. Lanjut 3 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat, sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Senar kanan masukkan ke kedua manik ini.
Lanjut 3 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya masukkan. Dan tarik kayak gini. Senar kanan masukkan ke manik ini. Lanjut 3 manik di senar kiri. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Nah, senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Ini senar kanan masukkan ke kedua manik ini. Terus 3 manik di senar kiri. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kanan masukkan ke manik ini. Masukkan 3 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Nah, senar satunya dimasukkan. Dan tarik kayak gini. Senar kanan masukkan ke kedua manik ini. Manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Nah, sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik kayak gini. Senar kanan masukkan ke manik ini. Tiga manik di senar kiri, senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kanan masukkan ke kedua manik ini. Manik di senar bawah, senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Nah, senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kanan masukkan ke manik ini. Manik di senar bawah. Nah, senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Senar satunya lagi dimasukkan. Dan tarik. Senar kanan masukkan ke kedua manik ini. Lanjut lagi 3 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kanannya masukkan ke kedua manik ini. Akhir nih, masukkan 2 manik aja.
Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Lanjut bikin lingkaran yang keempat. Posisi kayak gini, aku masukkan 3 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kiri masukkan ke manik ini. Lanjut 2 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi di manik yang paling dekat. Nah, sisain dikit kayak gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kiri masukkan ke manik ini. Lanjut 2 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Nah, senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Untuk selanjutnya nih, kamu lakukan aja langkah-langkah yang sama kayak yang tadi. Nih, sampai ke sini. Ini aku skip, jadi langsung ke sini aja. Manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Nah, senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kirinya nih masukkan ke kedua manik ini. Terakhir masukkan satu manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi di manik itu. Sisain dikit kayak gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Selesai ini. Sekarang kita bikin lingkaran yang kelima. 4 manik di kiri. Senarnya aku masukkan lagi di manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Lanjut senar kiri masukkan ke manik yang ini. Tiga manik di kiri. Senarnya aku masukkan lagi di manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kirinya ini masukkan ke manik yang ini. Masukkan 3 manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi di manik yang paling dekat. Sisain dikit kayak gini. Senar satunya dimasukkan. Dan tarik. Senar kanan masukkan ke manik yang ini. Ini bakal aku skip, pokoknya kamu lakukan aja langkah-langkah yang sama kayak yang tadi nih, nyampe sini. Akhir masukkan senar kanan ke kedua manik ini. Dua manik di senar kanan. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini.
Senar satunya dimasukkan dan tarik. Selesai yang ini, lanjut ke lingkaran yang keenam. Senar kiri masukkan ke manik yang ini. Empat manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Masukkan senar kiri ke kedua manik yang ini. Tiga manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit kayak gini. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Masukkan senar kiri ke kedua manik yang ini. Tiga manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Masukkan senar kiri ke kedua manik yang ini. Untuk selanjutnya, lakukan aja langkah-langkah yang sama sampai melingkar sampai sini. Ini terakhir, masukkan senar kiri ke ketiga manik ini. Satu manik di kiri dan kanan. Senar kanan masukkan lagi ke manik itu. Sisain dikit gini. Nah, senar kiri dimasukkan dan tarik. Selesai ini, lanjut ke lingkaran yang terakhir, lingkaran yang ketujuh. Tiga manik kayak gini di senar bawah. Nah, senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Senar kiri masukkan ke manik yang ini. Selanjutnya dua manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat. Sisain dikit gini. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Senar kiri nih, masukkan ke manik yang ini. Lanjut dua manik di senar bawah. Senarnya aku masukkan lagi ke manik yang paling dekat, sisain dikit. Senar satunya dimasukkan dan tarik. Selanjutnya nih, lakukan aja langkah-langkah yang sama kayak yang tadi sampai melingkar ke sini. Senar kiri masukkan ke kedua manik ini. Satu manik di kiri, senarnya aku masukkan lagi di manik itu. Senar kanan dimasukkan dan tarik.
Nah, ini udah selesai. Untuk sisa senar disulamkan aja ke bawah. Udah jadi, ini bagian depan dan belakang. Lanjut part 2 ya.